The Shelter Detroit ajang VOB unjuk gigi. Halo Sobat Narasiku, masih setia dengan channel kesayangan kita X-Ray TV dalam program Narasiku. Program yang selalu menyajikan berita terkini seputar musik Indonesia dan mancanegara. Pembahasan Narasi kali ini masih seputar edisi spesial VOB Part 4 Tour di Amerika, di mana kita akan membahas semua perjalanan tur VOB di Amerika dalam rangka promo album Retas. Bagi Sobat Narasiku yang penasaran, silakan simak video berikut ini. Mengenal venue The Shelter Detroit. The Shelter adalah tempat musik di Detroit, Michigan. Itu terletak di bawah St. Andrews Hall di 431E, Congress Estate. Tempat dengan nama yang sama ditampilkan dalam film 8 Mile. Jadi buat Sobat Narasiku yang telah nonton film ini pasti tahu akan venue ini. Tempat konser ini paling bersejarah dan legendaris di Detroit. Jadi venue ini bukan venue kecil ataupun venue abal-abal. Artis-artis dunia yang pernah manggung di The Shelter Detroit. Venue ini selain legendaris dan terkenal di Detroit, banyak deretan artis yang telah manggung di tempat ini seperti Foo Fighters, The Warning, band yang pernah manggung di Rock Am Ring, Eminem, John Mayer, Suicide Silence, dan masih banyak artis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Untuk jadwal venue-nya sendiri selalu padat dan penuh tiap bulannya. Bagi sobat yang penasaran silakan kunjungi situs www.livenation.com. Di situ terlihat deretan artis yang akan manggung setelah VOB. Penampilan VOB at The Shelter Detroit. Penampilan VOB di The Shelter Detroit sangat luar biasa, diawali dengan intro dan lanjut dibuka dengan lagu Not Public Property yang membuat semua penonton melompat mengikuti irama lagu ini. Lagu berikutnya adalah The Enemy of Earth Hiss You, disambung dengan lagu AG Oriented, membuat suasana semakin panas. Ketinggalan lagu kesukaan balat ceprot PMS dimainkan dengan sangar tetapi indah, membuat penonton semakin terhanyut. Dalam penampilan ini VOB juga membawakan dua buah lagu cover, yaitu Sabotage, Beastie Boy, dan Chop Suey, System of a Down. Pada kesempatan ini Siti juga ikut menampilkan permainan solo drumnya yang luar biasa, sangar dan keren. Dan penampilan VOB malam itu ditutup oleh lagu andalan kita semua, yaitu God Allow Me Place to Play Music. Penampilan VOB ini sangat mendapat perhatian penonton dan banyaknya pujian mengalir pada Instagram VOB yang menunjukkan penampilan VOB sangat luar biasa. Next stage VOB berikutnya tanggal 11 Agustus 2023 Hard Rock Cafe, Pittsburgh. Buat Sobat Narasiku yang masih ingin tahu keseruan VOB di event berikutnya, silakan simak video berikutnya pada Narasi Special VOB Part 5. Semoga ulasan ini cukup membantu dan sampai jumpa pada video berikutnya. Stay safe and stay healthy.